Mau dong mainin satu lagu? Boleh. Manis-manis si gule jawe, ade manis abang suke, item-item si gule aren, biar item tapi nye keren. Bang, kalau mau pinjam gitarnya boleh nggak? Boleh, tapi buat apa? Buat latihan lagi, udah lama nggak main gitar, udah lupa. Ya lame dong, soalnya nih gitar gue pakai buat cari rezeki, buat cari nafkah. Gini deh, mau beli sewa gitarnya gimana? Boleh, boleh. Oke. Assalamualaikum. Im. Naim. Waalaikumsalam. Bisa mancing yuk. Ayo, tapi lo temenin gue dulu ya. Temenin kemana? Temenin ke kontrakan bekasi Kasman. Gue mau ganti lubang kuncinya. Tadi malam ada yang telepon Rod. Hari ini dia mau lihat kontrakan. Emang lo gak punya kuncinya? Punya. Ngapain lo ganti? Kuncinya cuma satu, Murad. Yang sirupnya dibawa si Kasman. Lo bisa kan ganti lubang kunci? Ya bisa lah. Ngapain lo masuk, Im? Ambil loweng. Kagak kedengeran kalau begitu. Iya. Kok jadi sember begitu? Tangan kiri lu micet yang benar, lebih kenceng lagi biar suaranya lebih jernih. Harus kenceng. Iya. Nah, itu suaranya jernih. Ini bisa dibenerin nggak? Bisa. Yang benar. Iya benar. Nggak parah kok. Kalau mau bisa dibenerin cepet. Oh. Anu, soalnya saya lagi nungguin telepon dari seseorang yang spesial buat masa depan saya. Sebenarnya ada ini sih, HP satu lagi. Tapi HP jadul. Oh, nggak gini. Masa saya pakai HP ginian? Kan nggak pas ya sama tampang. Tampang bangsawan pakai HP kayak sabun batangan. Ngomong mulu mas, kapan saya kerjanya? Oh iya, monggo. Kenapa lu? Apes, apes. Ada-ada aja. Ya namanya juga lagi apes, pasti ada-ada aja. Iya, Jak. Jadi, weh, sekarang teh saya nggak pegang HP. Ya mudah-mudahan dah, bener ini kagak lama. Jadi lu bisa nyala lagi HP lu. Iya, amin. Tapi kalau istri saya nyariin gimana? Emang tiap hari lu nggak pernah dicariin sama bini lu? Assalamualaikum Pak Haji, Babe. Waalaikumsalam. Pak Haji sama Babe mau mancing ya? Tidak mau bawa ketoprak dulu buat bekal. Lu mau bawa ketoprak nggak, Dim? Kagak dah, gua masih kenyang. Nggak dulu ya, Dro. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Oh iya, Be, mau mancing kan arahnya ke sana. Kok ke sana sih? Oh, gua mau ke kontrakan bekasi Kasman, Dro. Mau gua betulin nih lubang kuncinya. Iya, soalnya mau ada yang nembatin. Oh. Indra. Ya, monggo-monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo, Be. Indra. Yak, anterin gua yuk. Tis, anterin deh. Sama Tis naik, Bu Ida, ya. Banyak banget, Tas. Habis dari mana? Habis dari rumah sakit. Ah, siapa yang sakit? Anak gua, Jak. Ya Allah. Iya, udah 4 hari ini dirawat di rumah sakit. Badannya sampai kurus banget. Berat badannya juga turun drastis. Oh. Saya
Doain ya, supaya cepat sembuh, Bu Ida. Iya, amin. Ya, udah selesai ngobrolnya. Udah, anterin. Bisa? Udah, Bu Ida, naik dulu. Naik. Iya. Hati-hati, Tis. Ntar jatuh tasnya. Bisa gak, Rat? Sabar, Im. Petan, jangan kelamaan. Bawel lo. Kirain bentar doang, ngerjain begitu aja pakai lama. Ya elah, Im. Lu kalau komentar terus, lu kerjain sendiri. Eh, Wiran. Ya ngambek. Kalau gua bisa, gua udah kerjain sendiri. Aduh. Ngapa lo? Pinggang gua sakit nih, aduh. Dah, gitu aja pinggang. Lu sih enak tinggal diam aja. Bang, rawa bebek 9. Nah, udah, lu cek deh, Im. Makasih, Rod. Sama-sama, Im. Ayo dah, sekarang kita mancing. Lu buru-buru amat, pinggang gua masih sakit nih. Pinggang lagi urusan. Eh iya, Im. Si Kasman udah pasti kagak balik lagi. Nggak tahu, Rod. Nggak jelas, nggak ada kabarnya.